Perjalanan 5 jam dari Jailolo ke Tobelo, akhirnya sampai di Tobelo. Dan kunjungan yang pertama, saya menuju toko oleh-oleh khas Halmahera. Kita masuk. Kita beli. Siapa tahu nanti bisa dirimbes. Halmahera Utara, jangan lupa mampir ke toko oleh-oleh Halmahera. Contohnya ini. Coba ya, kita pakai kain dengan motif khas Halmahera. Dengan memakai sarung ini, saya percaya diri karena isinya semua burung. Saya bertemu dua perempuan cantik, eksotik di Tobelo. Coba di zoom. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, Mbak? Mbak Dewi. Satu Mbak. Biske. Mereka berdua adalah pemandu wisata di Tobelo. Kita sore ini kemana? Meti. Di sana ada apa? Di sana ada laut yang bagus, ada sunset yang sangat bagus. Kita akan menjemput senja, kita akan mandi senja berselimut dengan jingga. Sampai jumpa di Meti. Oh, pelanggaran. Dia jemput orang, jangan buat orang. Kemarin teman tatu. Masuki, masuki. Sebelum buka bakso, tolong ambilin kacamata, sama apa namanya? Cepat, cepat, cepat.
lihat dong. Gue enak baksonya. Ada kurang dikit sambel. Notisnya asik karena tidak ada jarak antara tempat tidur dengan pantai, langsung di bibir pantai. Guanya kecil ternyata, dan pengalaman yang berharga melihat bagaimana Jepang membuat tempat persembunyian. Apa dari sini gua? Apa sih? Dulu Jepang ngapain di sini ya? Heran. Di sini Pulau Ambon, Pulau Maluku ini isinya Jepang, Belanda, Portugis, Spanyol. Memang kaya raya Maluku ini. Rempah-rempah, alamnya cantik, ya kan, orangnya ramah. Kurang apa lagi coba? Ayo sini, wisata ke dalam negeri. Wisata ke dalam negeri cantik-cantik, enggak kalah. Nabung-nabung. Ini Danau Galila, danau terbesar di Halmahera, dan banyak spot untuk foto yang Instagramable. Contohnya di sini nih. Ini adalah monumen Van Dyken, penginjil pertama penyebar agama Kristen di daerah Halmahera. Akan berlayar dan tak lama kemudian berlabuh.
itulah hidup. Melaju terus dan kemudian berhenti. Itulah buah yang hidup. Indonesia kepulauan, kalau piknik di Indonesia banyak nyebrang pulau. Kayak ini nih, kita naik ke Tinting. Indah banget, hijau, biru. Tapi kalau nggak dibatasi ini bahaya. Mereka udah nggak mau pulang. Airnya enak banget. Airnya hijau biru, saudara. Woi, tanya. Kami sejak diperlihatkan di internet 2017. Di Tanjung Bongo, Tobelo. Kata orang sini, banyak Raja Ampat, Raja Lima, Raja Motoa. Ya. Wuhuy, jalannya asik cuy.